Selamat datang teman-teman di petualangan baru Beach Buggy Racing 2. Yeay! Akhirnya kita mulai perjalanan baru bocah pantai dan kita akan menghentikan resi penjahat di sini teman-teman. Suara gamenya kegedean kah? Gua kecilin dikit coba. Okay. Are we online now? Are we online now? Halo bang, halo Hares Takuto. Take now. Bisa pakai stick nggak ya game ini ya? Ini nggak bisa pakai stick guys. Kita langsung masuk aja teman-teman. Apakah bisa pakai stick saudara-saudaraku sekalian? Control? Oh nggak bisa coy. Nggak bisa pakai stick guys. SD power up. Yaudahlah kita pakai keyboard ini aja. Pakai stick aja. Pakai apa namanya? Grafik. Grafiknya mentok ya. Grafik mentok. Detail, detail. Kita bikin detail semua, guys. Alright. Apa kabar? Banyumas hadir main robbery, Bob. Ada petualangan ya nih, adventure nih. Tuh, ada petualangannya kan? Mantap. Normal, hard. Very hard. Normal aja, guys ya. Kita main normal dulu. Nggak bisa dipilih hard. Ini gimana? Tekan enter. Start. Kok gak bisa sih guys? Loh, cara mulainya gimana nih? Halo bang, halo semua. Oh, digerakin dulu coy. Digerakin dulu. Wih, karakternya gue resi penjahat datang lagi. Lelani ada. Beach Bro masih ada. Ok masih ada. Mika siapa nih? Ini Mika kayaknya. Oh ini Mika karakter baru. Oh kayaknya udah ada Mika sebelumnya udah ada. El Zippo, Disco Jimmy, Roxy Roller, Clutch. Clutch nih kayaknya baru nih guys. Beatbot baru. Max Kelly ada, Bezorb ada dan Belly jagoan utamanya ada semua ya. Oke, kita pakai rest aja kali ya. Mobil, mobil juga banyak ya. Mobilnya banyak banget guys. Halo bang, halo yang baru gabung. Mobilnya banyak banget guys. Kita pakai ini aja lah. Kita coba dulu balapan dulu sekali guys. Live berapa jam? 1 jam. Halo bang, sebut namaku. Kipas, shadow fight gak jadi. Perasaan gak ada bilang gak jadi dah. Telat gak bang? Enggak, pay to... jalannya kenapa nih? Wah beda cuy. Beda sama yang di handphone. Tekan ADS. Oke, gue ngerti. Paham. Jurus kayaknya tekan A ya. Itu tekan S. S. Nah. Tekan A. Tekan A, NOS. Terus jurus spesial karakter gimana? Buset, apaan tuh ada bom? Oh, itu Lelani tuh. Ngelambatin tuh Lelani tuh. Gila, lebih susah ya mainnya. Aduh, kena bunga Lelani gue. Jurus spesial karakter tekan apa? Kalau di komputer. Halo bang, halo yang baru gabung. Gila, Lelaninya jago banget cuy. Tekan A, NOS. Oh, tekan A. Jurus spesial karakter tekan A. Let's go. Kita balap Lelani gamingnya. Jurusnya 2 guys. Tekan A ya, jurus spesial karakter tekan A, bener. Gimana guys, seru? Wih, tanda seru, ada tanda seru cuy. Apa tuh tanda seru? Seruan yang ke satu atau yang kedua guys? Oh itu tinta, ih anjir dapet tinta, dapet bola itu. Waduh, pengen top up nih, bisa top up gak sih di sini biar GG langsung. Lelaninya GG banget coy. Ah oh, mampus lo. Ayo dong balap Lelaninya dong. Oke langsung dapet bola backup lah, bola backup gak perlu judi lagi ya. Oh, kena Lelani gamingnya. Nice, bisa gue balap kah? Tanda seru apa sih? Aduh, Benny! No, Benny! Ah, bomnya dilempar. Anjir, jago-jago banget musuhnya, sumpah. Wah, gok sih. Masa juara 5 sih baru main? Tanda seru apa sih? Tanda seru ambil. Apa itu tanda seru?
Waduh, tanda tanyanya numpuk dua gini, guys. Gak kena. Wah, juara tiga memalukan banget. Wah, ini menantang nih ya. Cukup menantang, guys, ya, yang Beach Buggy Racing 2 ini, guys. Menantang, sumpah. Sulit, men. Gak segampang yang di handphone. Gue gak terima, guys, bintang 1, guys. Gue gak mau bintang 1, guys. Gue harus bintang 3, coy. Gak terima gue. Ini penghinaan, coy, ya. Penghinaan terhadap dunia Beach Buggy Racing, coy. Nah, guys, gue harus juara 1 dulu, guys. Sulit ini, coy. Sulit, 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 sulit. Fokus, fokus. Bisa lompat di start gak sih, guys? Bisa di start gak sih, coba? Hop. Hop. Gak bisa, coy, gak bisa lompat. Facecam-nya salah. Tar, sabar ya. Ada jalan pintas. Di mana, guys, jalan pintasnya, guys? Kasih tahu dong. Apa nih medkit? Dapat medkit gua. Buat apa coba medkit? Oh, jurus dua kali, gua ngerti. Jurus dua kali. Dapat S. Udah jadi lambat. Gua kena apa sih, sumpah? Gua ditembak apa sih? Jalan pintas di mana, guys? Allah Akbar, udah juara terakhirnya masih ditembak-tembakin dong. Perisai, gua tahu perisai. Perisai 3. Belok kanan. Oke, nose gue tinggal satu nih. Aduh, hampir, coy. Tanda seru apa sih? Tanda seru serangan kali ya? Ntar gue nahan jurus lu, guys. Bisa ditembak di belakang dong. Kokil. Gue harus ngandelin jalan pintas ini. Gila. Deh. Mampus lu. Balap jalan, nah, kayaknya susah, guys, mau bantu sambil fokus nih. Susah banget ini. Lebih susah dari yang ke-1, coy. Mampus lu. Kenal lo, Benny. Benny si Tompul, kenal lo ya. Mampus lu. Mampus, kita balap di sini, coy. Aduh, jurus gua habis lagi. Ayo, LG Pone-nya ketangkep, guys. Nah, tinta pula gua. Ayo dong, please dong. Ah, mampus. Jurusnya, guys, tenenonetetnya. Anjir, jurusnya belum dipakai dong sama dia. Wah, anjir, sumpah, Beach Buggy 2, coy. Sumpah, sulit. Ini yang Steam, iya yang Steam, cuy. Sulit, men. Top up, gak usah top up. Gimana cara top up, anjay? Nggak, guys, gue gak terima, guys, gue harus juara 1, guys. Coba kita pakai mobil mikro ya. Oke, coba jalan pintasnya di mana, guys? Jalan pintas di mana, guys? Kita harus ngandelin jalan pintas kayaknya nih. Semangat lah, bang, ini lagi semangat, kocak nih, gue ulang-ulang terus. Nah, kita harus masa stack 1 mau bintang 3 aja gak bisa, coy. Oke, sabar, di kanan. Gue masalahnya di sini, kalau salah ambil jalan pintas, dibohongin bocil, udah pasti kalah, men. Jalan-jalan biasa aja kalah, coy. Tuh, gak nabrak sama... Wah, gila, men. Bola bekelnya bisa kayak gitu, dong. Bola bekelnya udah killer banget, coy, sekarang, coy. Terlalu beresiko ini kalau salah ambil jalan pintas, dibohongin bocil, mati gua. Makan tuh gua roket, loh. Ya Allah, pakai nabrak lagi. Itu kali jalan pintas. Oh, itu. Ini kali. Aduh, jangan deh. Takut, tuh. Nggak yakin gua, guys. Nggak yakin, coy, gua. Nah, dia Benny si Tompul kena. Awas nih, cat itemnya di sini lebih nggak kelihatan ya. Oh, bukan Benny itu, cuy. Gua nggak tahu tuh siapa tuh. Kita roket dia. Kena lo, mampus lo ya. Mengenak lo, dinosaurus. Tadi kanan sebelum masuk goa, kanan kolam.
kita akan simpen jurus setan. Perasaan tadi jurus gue, oh delay. Ah, mampus lu. Wah, kena bom gue, hati-hati. Medkit, oh medkit buat obat ya. Ini kali ya, jalan pintasnya ini kali ya. Aduh, semoga gak salah nih guys, kalau salah udah pasti kalah. Anjay, jalan pintas pun gak membantu ya. Mampus, makan lu. Ntar guys, gue fokus lu guys. Maaf, gak kebaca chatnya. Cara nembak ke belakang gimana ya? Oh, nembak ke belakang, tekan belakang. Bintang 3 juga guys, akhirnya guys. Sulit kali ya. Ambil tanda tanyanya 2 bang. Aku udah bilang itu player, bukan bot bang. Ini player, bot, kocak. Gue gak bisa upgrade gitu. Gila guys, keras banget coy. Championship, apa ini championship? Versi Android kah? Kalian gak suka yang versi ini ya? Kan yang Android gak bisa tamat guys. Kita bisa upgrade guys. Upgrade yang mana nih? Turbo kit, racing wheel, atau shock tuning? Kalian gak suka yang di komputer ya? Bang, beli mobil Tamiya. Yang ini udah bagus, yang tengah turbo kick. Kita harus upgrade nih guys, turbo kit aja kali ya. Shock tuning. Turbo kit coba upgrade turbo kit. Oke, next. Wah, balap kedua nih. Kita pakai ini. Pakai mobil mikro kan, mikronya tadi udah gua upgrade tuh. Oh, upgrade-nya buat semua guys. Gimana guys? Kalian suka enggak yang di komputer guys? Kalau yang di Android enggak bisa ditamatin guys. Ih, map-nya yang itu guys. Map-nya yang map klasik guys. Suka, facecam turunin. Oh, facecam gue ketutup ya. Ntar gue turunin. Ntar gue turunin dulu facecam gue ya. Ntar gue turunin dulu guys. Pada protes nih soalnya guys. Tutup soalnya. Kalau yang di Android gak bisa ditamatin, kocak gaming. Tuh, gue turunin tuh. Tuh. Nah, kelihatan ya. Lebih bagus di PC bang. PC susah anjay. Ini gak ada jalan pintas. Ini gue inget mapnya guys. Gila, kocak banget map lama. Siapa yang kangen sama yang ke-1? Lebih HD lagi guys. Ayolah, one try gaming lah. Juara satu gaming lah. Online apa offline? Offline. Bagus gambarnya teman-teman. Aduh, gue gak bisa pakai LZ Po lagi nih di sini. Oeng dapat 2 tanda tanya. Nice, dapat medkit. Roketnya kita kebelakangin. Ah, roketnya gua kebelakangin tuh. Bisa nembak ke belakang sekarang. Aduh, anjir. Seru ya, seru guys ya. Bang, main Beach Buggy Blitz. Kalau yang Beach Buggy Blitz seru gak sih guys? Bisa loncat juga ya, tahu bang. Gak tahu, gak bisa loncat. Kayaknya gak bisa loncat dari sini deh. Kepitingnya banyak. Kangen banget. Weh, tabrak, duar. Achievement kepiting guys. Aduh, ditembak bola bekel gua. Ayo, udah juara satu nih. Seru-seru tuh, banyak emang seru kok. Ayo, dapat roket belakang, bisa nembak ke belakang guys ya, harus cepet tangannya. Hop, nah, kok ke depan sih? Aduh! Siapa tuh? Max Kelly ya? Tengkorak ya? Tengkorak musik ya? Usul gue senggol loh ya. Tanda seru maksudnya apa ya? Tanda seru serangan mungkin kali ya? Wih, ada senternya nyala guys! Keren banget! Oke, tanda tanya 2. Ah, ditembak nih gue bawa-bawanya nih. Ah, mampus lo. Oh, gue tembak ke belakang. Waduh. Seru. Please, menang dong. Juara 1, one try gaming dong. Seru kan? Lampu bukan center. Oh ya, lampu. Seru, guys. Seru kan? Oh, bintang 3, one try. Nice. Bisa loncat, bukan loncat. Bagus, gak bagus, bang. Bang, main dong game Into the Dead. Oke, okay, next. GG Gaming. Oh, kita ambil upgrade dulu teman-teman ya. Ambil upgrade dulu coy. Oke, guys. Ayo guys, jangan salah upgrade guys. Upgrade apa lagi guys?
armor plating, racing wheel. Aduh, salah tekan lagi. Gak ada konfirmasinya dong. Ini apa? Salah dong gua upgrade. Pakai mikro, gua mikro menang terus, guys. Racing wheel. Last car standing. Oh, ini mode eliminasi ya? 2 1 Ini mode eliminasi, guys. Main Into the Dead mirip Dying Light. Oh, ini mapnya apa nih? Mapnya gua kenal kah? Map lama kah? Ini map lama apa map baru, guys? LZ4 belum kebuka, coy. Map lama atau map baru nih, guys? Ini map baru ya? Oke, kalau map baru kasih tahu jalan tembusnya, guys. Please, guys, jalan tembus, guys. Oke, gua udah perisai. Tereliminasi, Benny, tereliminasi. Kita harus jalan ke perisai nih. Ini map baru apa map lama sih nih? Ring Life seru banget nih, mah. Grafiknya HD banget, guys. Wah, kayaknya nggak ada deh, nggak ada ini deh, nggak ada jalan. Aduh, ya. Masih bisa. 14 detik lagi. Wah, ada tereliminasi, coy. Lelani, coy. Aduh, gue harus tembak dia, coy. Aduh, gue harus tembak dia, guys. Nos. No! Nggak mau bintang 2. Gak mau bintang. Sorry, guys, gue ulang lagi. Gue yakin abis ini benang. Serius, abis ini benang. Gue lupa pakai jurus, guys. Kebanyakan baca chat, guys. Nah, sekarang gue serius nih. Serius dulu, ntar gue gak baca chat dulu, guys. Jangan baper ya. Mampus lo, Benny, ya. Gue udah ngalahin lo di lava kemarin. Oke, manusia keribo. Tapi ini lebih try hard sih, guys, dibandingkan yang ke-1. Hampir kena. Makan tuh, gue jampi-jampi lo, ya. Aku suka game beach buggy. Kenapa gue nembaknya ke depan? Aku suka game ini, keren sekali. Terima kasih ibuku telah beli game beach bagi buat aku. Aku suka sekali game ini. Game ini sangat seru. Si Kribo mau ngejar gue, coy. Mampus lo, Kribo. Yes, gold. Bintang 3. Abis ini game apa, guys? Abis ini Shadow Fight. Itu, bang, di batu. Alur cerita BBR2 gimana, bang? Oke. Jadi BBR2 itu, guys, setelah kekalahan Benny di map api oleh Res, Benny, ini cara buka karakternya gimana sih? Oh, complete challenge. Harus complete challenge, guys, tuh. Bisa buka karakter. Benny berusaha balas dendam terhadap Res, ya, karena Res sudah menguasai dunia perbalapan, coy. Ini map baru atau map lama, guys? Musuhnya bot. Ini map baru atau lama? Cara nos gimana sih? Wah, map lama nih, guys. Berarti gue hafal nih jalan tembusnya. Kalau map lama, gue tahu jalan tembusnya, guys. Kita bintang 3-in semua, setuju gak? Oh iya, map lama ini gue tahu semua jalan tembusnya, coy. Di bawah nih. Ke bawah sini nih. Ih, gue tahu jalan tembusnya. Oh, bisa dihancurin. Aduh, goblok. Mampus lo, gue roket deh. Oke, alien, bidop. Oke, jalan tembusnya ada 2, satu lagi di... Loh kok beda sih? Kok beda ya? Itu yang kedua, iya. Loh kok beda sih? Tuh, di sini sekali nabrak langsung tambah lambat, cuy. Beda sih. Jalan tembus yang di kiri gak ada, guys. Gak ada jalan tembus yang di kiri. Gila, ini try hard sih. Susah sih memang yang kedua ini. Bangke, di bekel dong dari belakang. Gue balas lo bekelnya. Ya Allah, udah di belakangnya masih ditembakin dong.
Anjir, tryhard gaming coy. Coba di kiri sini nih. Aduh, kena diskonya lagi gua. Tuh, gak ada guys. Eh, ada rupa. Astagfirullahaladzim. Ganjelannya gak ada guys. Indah, masa aku juara 6 sih, sumpah gaming. Ganjelannya gak ada guys, ganjelannya gak ada. Kalian perhatiin deh, ganjelannya gak ada. Wah, anjay, gurinja makan baja juara 4 coy. Goks. Keren nih guys, nih game-nya keren, gue demen nih guys. Kok grafiknya bagus bang, di komputer bisa tinggal lompat ya ya. Ganjelannya udah gak ada guys. Tapi emang ini lebih susah cuy dari yang ke-1 cuy. Fokus lo. Harus bintang 3 ya. Mampus lo gak kena. Gue kayaknya gak akan ambil bawah deh. Hancur kan jatuh gue. Ah, no sini. Udah dua, kita bisa ulti 2 kali ya. Oke, siap-siap langsung ke kiri. Mampus lu, kena lu bola bekel. Langsung kiri aja. Semoga gak salah ya. Anjir, gue udah di belakang woy. Makan tuh bola bekel. Wah, kena apinya jadi lambat jalannya coy. Mampus, aliennya mati. Oh, jangan blunder lagi. Ayo dong, bunuh aliennya dong. Mobil lambat amat jalannya. Nos ini. Anjir, sama-sama mental. Gila, try hard banget guys. GG Gaming guys. Gokil, susah banget cuy. Lebih susah dari yang pertama guys, jauh guys. GG Gaming. Susah guys. Ya, lebih susah loh. Bocil-bocil yang bilang gampang nih, soto ini guys. Ini apa nih guys? Susah banget cuy. Ini map lama atau map baru ya? Wah, ini apa nih, mode apa nih? Turnamen guys. Yo yo, you wanna race? Karakter baru coy. Sulit tuh yang di komputer coy. Okay, nice. Apa ini turnamen ya? Aduh, ini kayaknya bab baru deh, gue baru lihat guys. Jangan toxic bang, enggak toxic kok. Maaf kalau toxic gaming ya. Kayaknya ini map lama deh. Makan tuh bola bekel ya. Gila, bola bekelnya ini jadi senjata makan duluan guys. Game apa itu bang? Beach bagi 2. Ini kalau di beach bagi 1 gue masih bisa baca chat guys. Di sini benar-benar gue nggak dikasih baca chat cuy. Harus fokus banget men. Kok mapnya kayak kenal ya? Bukan diseruduk dari belakang, kurang ajar nggak tuh? Nggak bisa nyantui-nyantui gue main ini cuy. Harus fokus banget nih. Nomor harus fokus nih guys. Gila, dia di depan sendiri dong. Ya ampun, kena per dong gua.
Wah gokil, gokil, gila, gila. Gila, kencang banget tuh yang kayak siapa namanya? Di apa guys yang film Disney itu yang ada dua monster punya dua yang punya satu anak manusia apa namanya? Laju banget dia coy. Ditembak siapa gua? Monster Inc guys. Ini bos ya, kayaknya ini bos dah. Nah, mampus lo, mampus ditembak lo. Ntar gua tambahin lagi. Dia mental nih, dia mental. Ntar lagi dia mental tuh kena roket, oke nice, dia mental, gue tambahin lagi bisa kah? Aduh depan gue dia, udah mau finish dia guys. Dia mobilnya udah OP banget kayaknya, mampus gue tambahin loh. Ambil yang 2. Mampus roket, dapat 2 biji roket. Mampus loh. Mampus loh, mampus loh. Benar, Monster Inc. Aduh gue kena apaan sih gue ini? Ini gue kena apa sih? Mampus, makan tuh tinta ya. Makan tuh bola bekel dari belakang. Goblok nabrak. Oh turnamen guys, belum kelar. Turnamen coy. Sorry toxic, maaf adik-adik. Nabrak ini guys, nabrak pagar gua. Nabrak payung, dia gigi banget ya guys. Mobil OP guys. Tenang, turun. Anjir gua dikasih paling bontot lagi. Wah ini lebih trigger sih main ginian coy. Map adik-adik ini lebih sulit guys. Aduh ini map baru apa map lama ya? Tuh kalau di map lama gue bantai-bantain deh lu pada. Ini mainnya di map baru semua lagi. Berapa match ya ini guys ya? Gokil laju banget ya coy. Berapa match ya? Ini seru banget ini guys. Duh, gue harus nembakin cewek itu coy, gue harus nembak dia coy. Gue jangan nembak si Skelly guys. Mampus lo, gue tembak lo. Enak lo, emang enak. Alah, gue kena tinta lagi, kocak. Mampus dia mental. Skelly juara 1, ayo Brandon nih lagi berjuang nih. Ntar tahan dulu skill kita. Gue butuh yang tanda seru kah? Aduh, gak dapat lagi. Oke lah, tanda seru, apa, jurus gue. Oke sekali ya, lu nggak mau kerja sama ya sama gue ya. Di sini tuh kalau di roket nggak ada bunyinya guys. Jadi nggak tahu kita. Hop. Ditembak gue. Jurus kejar tuh. Medkit. Aduh juara 2 lagi guys. Waduh, seri cuy, skornya cuy 16, 16, 16. Aduh, sengit banget guys. Cara ngedrift, tekan belok arah, lalu tekan rem. Yang bener. Sengit ya, gue harus juara 1 nih guys. Ah, power slide gimana caranya? Ngedrift tekan apa sih? Iya, dia bilang ngedrift sih tadi. Ini map lama apa map baru ya? Intinya gue harus di atas si tengkorak sama si yang cewek itu ya. Itu apa sih, ada bola-bola ilahi gitu? Oke, ada ok-ok sebelah kiri gue, ok-ok. Medkit, gak ada gunanya ya. Kabur jauh dulu. Tembak belakang. Medkit, tahan medkit. Oke, medkit, dapat jurus baru 2 buat defend. Taruh. No sekarang, bikin tambah jauh. Ini map baru guys, nggak pernah gue liat map kayak gini. Ambil tanda seru. Aduh, kena kepiting gaming lagi. S, kasih tinta gaming. Sip, so far so good. Please jangan roket gue, tanda seru.
kasih pair gaming, kayaknya tanda seru tuh penyerangan ya. Ini map baru guys. Tanda tanya 2. Aduh dijurus lagi gua sama yang itu guys, yang monster inch. Aduh dikombo lagi gua, nggak gerak gua, gila. Mampus, juara 1 gua. Mantap gaming, GG gaming. Ini map lama, map baru guys. Mantap, driver baru. Benar Selenia, driver baru. Upgrade lagi dong. Kalah suara. Lagu barunya kalah suara guys. Apa lagu kematiannya kalah suara coy. Wih pakai Mika nih guys, Mika gaming guys. Lanjut, next, push. Bang bisa ngedrift, ngedrift tekan apa ngedrift? Ngedrift tekan apa guys? Suaranya gede banget. Mika Tabayong. Mana ngedrift, nggak bisa ngedrift. Oke, kita punya karakter baru namanya Mika ya. Jadi Mika ini guys, Mika ini adalah seorang anak seorang pelacur guys ya. Dia sedih dengan keadaan ibunya yang terpaksa harus bepergian setiap malam, sehingga dia memutuskan untuk kabur dari rumah guys. Suatu hari dia bertemu dengan Bizorb ya, Bizorb si alien yang ingin mengalahkan dunia dan sudah dikalahkan oleh si Res. Lalu Bizorb berkata kepada Mika, "Hey kamu Mika, aku tahu ibumu sering menjual diri. Bagaimana kalau kamu balapan denganku dan kita kerjasama untuk mengalahkan Res?" Lalu Mika berkata, "Siapa itu Res?" "Res adalah pembalap terkuat di bumi yang ingin menaklukkan dunia perbalapan." Lalu kata Mika, "Baiklah, alien jahanam, walaupun aku tidak kenal kamu, aku akan melakukan hal kebaikan ya, agar dunia tidak hancur, karena aku sudah marah kepada ibuku." Lalu si Bizorb guys memberikan Mika sebuah kostum alien ya, dan dikatakan kostum alien ini bisa membantu Mika untuk balapan karena matanya ada 3, sedangkan mata Mika saat dari kecil sudah buram guys. Itu alur cerita Mika ya, dari Shandu SS. Oke, Shadow Fight, iya benar banget Mika, itu alur cerita Mika guys. Gue langsung bintang 3 nih by the way. Apa ini, dapat apa nih? Open Stargate. Beuh, kebuka jalannya coy. Start chapter. Mantap. Alur cerita Mika. GG ya, GG gaming ya. Ada map baru nih guys, pakai Mika ya. Alur cerita Mika. 10k, thank you 10.000 yang nonton. Di tag guys di Instagram gua, rupanya game baru walaupun game ini tidak seseru yang pertama. Apa namanya? Tidak kalah seru tapi ya. Toeng. Tapi gue susah guys baca chat yang ini guys, susah banget guys. Musuhnya strong-strong banget guys. Serius gue gak bohong guys, musuhnya lebih GG nih guys. Gue harus lebih try hard nih guys. Waduh nih mapnya baru apa lama nih cek. Tuh kan gue belum apa-apa udah mati guys. Ini kayak map lama dah, kayak deja vu ya. Ya gak sih guys, ini kayak map lama guys. Kayak game lama loh, kayak map lama guys. Anjir strong banget mereka cuy. Jalan tembusnya tuh di sini guys, susah coy. Tuh susah banget ngambil jalan tembusnya guys. Udah nggak kayak dulu. Kalau kayak dulu tuh tinggal lompat doang langsung dapat guys. Gaul, juara bontot gua anjir. Jurusnya Mika nih ngapain sih? Tembak lagi gua.
fokus dulu guys. Fokus dulu bentar. Ambil telur, emang di sini ada telur-teluran guys. Rusu Gaming, iya bang, reaction RC amat. Ngegigit ultinya. Bentar guys ya, ini udah menang nih gue. Aduh. Udah dong. Beach Boy ini rese nih. Alah. Mampus lo, tetap recover gua. Makan nih ya rantai iblis. Makan tuh rantai iblis ya. Apa alien yang menang coy? Kayaknya gue harus ngincer upgrade deh, setuju gak guys? Setuju gak kita ngincer upgrade-an baru kita balas dendam guys? Setuju gak? Kita ngincer upgrade-an baru kita balas dendam, setuju gak guys? Jangan pakai Mika Gaming deh, pakai Res Gaming aja. Setuju gak? Diteleportin sama alien dong. Setuju, boleh ya, setuju ya. Fokus ngincer upgrade-an baru kita balas dendam guys. Kita bintang 3-in coy. Seru sini, lebih menantang guys. Yang di handphone gampang banget anjir. Teng dong deng dong. Teng dong tong deng. Mama kau susu. Mama kau kento. Wih apa tuh? Itu apa itu? Itu apa guys? Gak bisa top up game yang ini, harus murni guys. Lagunya enak ya. Nah toxic agak kok. Itu kayak telur, oh itu kayak telur. Ambil sini coy. Dapet gak ini? Anjir bintang 2 dong guys. Gila harus 47 detik coy. Literally harus 47 detik guys. Guys upgrade apa nih guys supaya ngebut guys. Upgrade apa guys supaya ngebut guys. Upgrade apa guys supaya ini ulti nggak boleh ulti. Speed speed yang mana ya? Speed shock tuning. Telurnya kelewatan bodo amat, intake kali ya? Intake overhaul kali ya? Kayaknya intake deh, intake overhaul guys supaya nambah speed deh. Apa ini shock tuning? Shock tuning. Oh, shock tuning handling. Oke, shock tuning. Oke, kita ambil map yang ini dulu. Pakai ini res. Kita harus full upgrade dulu guys. Kalau mau cepat harus ngedrift. Ngedrift gimana caranya sih? Ya kita balapan di sini ya. Kalau belok, kalau belok mencet rem biar ngedrift. Coba ya. Mana ngedrift udah belok sambil lu kira CTR anjay. Ini mah baru apa map lama nih? Mana gak ngedrift? Gue udah belok sambil ngerem gak ngedrift? Sesat banget bocil ya? Oh ini map lama cuy, map lama guys. Oke, pintu retak. Sesat banget bocil. Mereka gak tahu jalan tembus cuy. Nice, mereka gak tahu jalan tembus cuy. Aduh, kok nembaknya ke situ sih? Oke, jalan tembus 2. Nice banget. Kalau di map lama gue bantai-bantain guys, gue tahu semua jalan tembus. Oh, mampus lu. Satu kali tekan rem drift, bang. Gitu. Rem sekali udah tuh. Tuh, gitu. Itu ngedrift tuh. Gitu. Sama aja gak ada perubahan. Kayak gak ada perubahan guys, sama aja. Aduh dibalap lagi gue melelani. Nah ngedrift coy. Ini jurusan Mika Tambayong nih kayaknya. Kampret juga jurusan Mika ya. Tahan. Nos.
Ya elah enggak dapat lagi. Oke, gue sambil situ. Nice gaming. Nice gaming, guys. Mampus menang. Gak bisa ngedrift ya, kayaknya teori ngedrift sesat, guys. Pencet sebentar lemnya langsung belok. Udah pencet sebentar langsung belok. Next, kita upgrade lagi. Nembak ke belakang, tekan belakang. Oke, guys, upgrade apa? Coliver suspension, intake overhaul atau armor planting. Bisa loh bang, driftnya gak bisa. Game Beach Buggy susah ngedrift bang. Upgrade apa nih guys? Coliver suspension, setuju gak? Coliver suspension, menambah speed kayaknya nih ya. Coliver suspension. Hop. Kalian mainnya yang di handphone apa yang di PC? Gue main yang di PC guys. Gue lawan bos nih, Beach Bro nih. Beach Bro guys, lawan Beach Bro guys. Beda versi kali sama mobile. Bos nih. Ganti mobil, belum dapat mobil baru. Di PC mungkin gak bisa, iya guys. Bisa pas di pause. Hey, what's up bro? Kamu mau balapan? Aku anak pantai, suka melihat cewek seksi. Udah gak ada kontrolnya. Coba kita coba lagi ya. Coba ngedrift, teori ngedrift. Mana ngedrift gak ada? Gak ada, sama aja coy. Gue pakai keyboard. Mana ngedrift? Gak ada ngedrift. Tuh kalah nih gue. Ini gak ada jalan pintas nih, ini map baru yang ini cuy. Buset dah, apaan tuh gempa buminya ke belakang dong. Anjir, udah dong. Dah, ngedrift-ngedriftnya ntar dulu guys, nih fokus dulu guys. Buset dah, gila bola bekel di sini horror banget cuy. Balap cuy. Ya elah, pakai offset gaming lagi, ya ampun. Kasih rantai gaming. Mana dia? Please, kasih gua. Tembak dong, ada yang tembak dia dong. Ah, kena gak tuh? Kena, nice. Aduh, buset dah, gak gerak gua sama sekali. Juara satu. Tembak belakang, aduh. Wah, brengsek orang-orang ini ya. Mampus, gue tembak lo, Beach Bro. Aduh, udah dong. It's okay guys. It's okay. Oh, sorry, toxic map. It's okay, juara 2 masih bisa coy. Masih bisa. Kita tunggu di map andalan kita ya. Ngedrift, gak ada ngedrift. Dah, ngedrift bikin gue kalah guys. Teori ngedrift. Ngedrift sesat, bocil ngedrift. Bocil kematian ngedrift. Tenang, masih bisa coy. Fokus dulu. 3 match. Di sini enggak bisa lompat loh. Medkit gak guna di sini, buat apa coba medkit? Persetan lah dengan ngedrift. Bodoh amat mah ngedrift. Sialan kepitingnya. Di sini sekali nabrak tuh menghukum banget deh. Gak boleh nabrak cuy, nabrak langsung speed lambat cuy. Oke, Roxy Roller di depan. Makan tuh kepitingnya. Aduh, gua kenapa nih? Ya Allah. Siapa yang juara satu? Jangan sampai Beach Bro juara satu. Wey, gue udah gak liat nih gue juara berapa anjir. Please lah, udahlah. Mampus lo, Roxy Roller. Wah, ini lebih.
Ya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kita lihat. Oke, seri. Saingan gua Roxy Roller. Saingan gua Roxy Roller. Anjir, yang kedua ini rusuh banget ya. Persetan dengan drift-drift ya. Ayo, saingan gua Roxy Roller nih. Roxy Roller enggak boleh di atas gua, guys. Nah, gue gak mau ambil jalan tembus di sini, men. Suram, cuy. Bisa gak ya gue ambil jalan tembus? Enggak, gak mau. Terlalu beresiko, guys. Gak ada tanjakannya lagi soalnya kayak yang di kesatu. Risai, dari mana gue tahu gue diincar roket ya? Wah, nggak ngaruh cuy, kalau udah kena perisainya nggak ngaruh, guys. Try hard. Alur cerita Beach Bro 2. Aduh, guys, jangan ajak ngomong dulu, guys, lagi fokus, guys. Nanti ya alur cerita ya. Oke, Benisi Tompul ngejar gue di belakang. GG Gaming gak, guys? Bangsat! Sorry, maaf. Seriously, please. You gotta be fucking kidding me. Benny ngancam gue ya? Benny kayaknya gak ngancam gue deh. Sorry, toxic, maaf. Ngeselin beteng ini, guys, sumpah. Oh, Benny kayaknya gak ngancam gue deh. Yang ngancam gue tuh Roxy Roller, guys. Apa bocil kematian? Nggak usah ngedrift coy. Nggak usah pakai teori ngedrift, guys. Top Global Beach bagi Racing coy. GG Gaming nggak? Mantap yang sudah mendukung. GG Gaming. GG of the Gay of the Ming Gaming. Oke, teori ngedrift tuh hoax, guys ya. GG Gaming. Oke, kita mau kemana sekarang? Oh, kita mau balas dendam, guys. Kita mau balas dendam bintang 3-in semua, guys, yang ini. Kita mau balas dendam, guys. Kita bintang 3-in pakai Beach Bro ya. GG Gaming. Nggak ada, guys. Sesat, guys. Teori ngedrift sesat. Sorry, toxic, guys. Kesel banget tadi. Aduh, nih gue harus 47 detik nih. Gila, lawan hantu gue sendiri, guys. Bisakah gue lawan hantu gue sendiri? Kalau gue menang lawan hantu gue sendiri, berarti gue 47 detik, guys. Ayo, guys, kita kalahin diri kita sendiri. Nggak ada ngedrift, nggak ada, guys. Cara lompat nggak bisa di sini, nggak bisa lompat. Mereka kalahkan diri kita sendiri. Let's go. Dapat gold. Bisa lompat tapi susah, gimana caranya, guys? Oke, bintang 3 yang itu GG Gaming. Ini apa? Apa ini? Apa ini, guys? Jurus baru, guys. Itu jurus baru kebuka bukan sih? Seru banget, anjir. Itu jurus baru kan?
Ih, bisa power up guys, bisa ngenos guys. Boost, power up. Tekan A ya. Coba-coba deh. Nih guys, 3, 2, 1. Kok gak mau sih? Coba restart deh, kita belajar dulu guys basic-basicnya ya. Itu bisa, katanya bisa lompat cuy, langsung cuy. 3, 2, 1. Bisa guys, efeknya dia bukan lompat. Efeknya dia klip-klip gemerling guys. Kalian ngeliat gak sih tadi? Campuran bola bekel dan bola volley coy. Bisa guys. Shiny-shiny guys, dia ngenos gitu, ngenos ya. Makan nih bola-bola rusuh gua. Oh, diganti bukan dorongan lagi guys. Udah beda efeknya. Aduh, gua harus bintang 3 nih by the way. Seru petualangannya, seru gak guys? Setuju gak seru petualangannya? Sama teori ngedrift nih kayaknya jangan, guys. Jangan-jangan ngedrift beneran bisa guys. Jangan-jangan ngedrift beneran bisa guys. Setuju gak kita sengaja kalahin dulu next time biar yang penting bisa belajar gitu. Jangan-jangan teori ngedrift beneran ada guys. Iya loh, tadi tuh kayaknya ada. Aduh anjir, gue lagi baca chat, nabrak cu. Coba deh kita belajar teori ngedrift deh. Gak ada bang teori ngedrift. Ih jangan-jangan ada men. Teori turbo aja ada cuy. Ya elah, pas banget dikasihnya gue di situ ya. Saailah karung beras. Mampus di roket lo sama orang. Mampus lo lalani ya. Kena kan lo. Songong sih sama gue. Suara satu please. Please lah jangan tembak gue lagi lah. Udahlah bang, ini kenapa jadi joget-joget gini gua? Ya Allah, udah joget, kena gempa bumi. Oke guys, coba kita tes yuk, teori nih, juara 1 dan bintang 3. Coba kita tes teori ngedrift ya. Gimana cara, coba kita lihat tutorial dulu mungkin. Tutorial, select, hit enter. Adventure. Option, di mana option? App Center option, normal. Settings, control, look back tekan Q. Nih power slide nih, ada nih power slide nih. Tap W once while turning to start power sliding. Tap W once while turning to start power sliding. Ini mainnya nggak bisa pakai stick game ini ya? Nggak bisa pakai stick coy. Tuh, lihat tuh. Tap W once while turning to start power sliding. Pakai stick Xbox nggak bisa. Ini kok nggak bisa pakai stick, nggak kedetek. Wah, stick Xbox gue nyalain. Goblok anjing. Sorry, toxic, maaf. Gue nggak bisa pakai stick gue. Nih gue nyalain stick Xbox gue nih. Mana nggak bisa pakai stick? Board control, tekan key. Bisa. Wah, beda lagi tombolnya. Shoulder, air trigger, accelerate, driver ability, power up. Coba nih gue bisa pakai stick rupanya, pakai stick Xbox bisa, guys. Coba kita mulai lagi ya. Wah, gue udah nyaman pakai keyboard lagi, guys, mainnya, guys. Gue udah nyaman pakai keyboard mainnya, cuy. Tuh, nah kita coba pakai stick ya. Sekarang gue pakai stick nih. Tekan D ya. Udah masa 1 jam, oh ya ntar lagi udah aneh. Hop. Nah tuh. Jalannya deket apa pakai stick coy? Kok bisa belok sih? Goblok nih, sticknya gak bisa guys. Udah lah, bodo amat lah. Pakai keyboardnya lah. Kejar.
Belok aja gak bisa, kocak. Udah guys, gue anak keyboard guys. Eliminasi pula. Sistem eliminasi lagi, gak bisa epic combo. Dadah, kita pakai keyboard aja guys ya. Udah nyaman pakai keyboard cuy. Kita anak keyboard. Emang ada yang pakai stick? Emang ada youtuber lain yang pakai stick guys? Oh, langsung nos gue. Oke, ini sistem eliminasi, fokus dulu. Ada. Hah, Bang Upi main ini juga? Serius Bang Upi main ini juga? Hah, Bang Upi main ini? Serius Bang Upi main ini? Yang duluan main siapa? Gua atau Bang Upi guys? Yang duluan main gua atau Bang Upi? Bang Upi, wah berarti gua plagiat Bang Upi dong. Aduh, dikata-katain plagiat dah gua mau bocil. Serius Bang Upi, ada buktinya gak Bang Upi main ini? Ini eliminasi ya. Aduh, ini bocil-bocil karambit pasti. Sistem eliminasi ya. Try Harbet, aduh Mika Tambayong, awas Mika Tambayong udah tereliminasi, potong jalan sini. Aduh, Beach Bro mau ngejar gua, bro. Jangan kasih jalan, jangan kasih jalan, fokus lu. Kasih tinta iblis, aduh. Ya, nggak, masih bisa, lelani. Anjir, gua dapet tinta lagi coy. Please lah, potong sini lah. Ya ampun, dia yang dapet lagi. Sabar. It's okay. Gua nggak fokus tadi mainnya ya, gara-gara bocil-bocil yang bilang plagiat nih. Fokus dulu coy. Kita harus bintang 3 ini nih ya, sebelum kita udahan guys. Hah, Just No Limit juga main. Fokus dulu. Ah, nos. Bola bekel gue gak dapet. Ya Allah, baru gue mau bola bekel dong. Makan tuh bola bekel ya, gue balikin lo. Potong sini. Ambil tanda serunya. Hop, kena lo. Siapa yang juara satu, kita cari. Siapa tuh yang juara satu? Bola bekel belakang aja, biar belakang gak rusuh gua. Gila, kenceng banget deh jalannya. Oke, ada yang nembak dia, kita harus nos nih di sini. Tembak belakang. Visor mati. Terpotong sini. Kasih tinta iblis. Tinta iblis. Anjir, body. Body terus. Body terus, aduh kenceng banget jalannya. Body. Aduh si Kadal dapet lagi, kenceng banget sih jalannya. Wah sumpah, try hard nih game cuy, buat bintang 3 cuy. Kadal jahanam. Wah jahanam si Kadal guys. Ngedrift, gak bisa ngedrift di sini cuy. Gak ada ngedrift di sini men. Wah gila cuy. Ngeri banget Kadalnya guys. Laju kali si Kadal itu. Sabar. Makannya bola bekel. Kena lo ya. Itu roda mereka jadi emas-emas gitu, pakai cheat apa sih?
Kok roda mereka jadi pada emas-emas gitu ya? Ya Allah, kepiting, kepiting. Ya Allah. Gua berapa? Mampus lu. Mampus lu. Ah, setan. Gue gak bisa nih cuy. Gak bisa nih cuy, gue harus dapet turbo nih, dapet rumah sakit lagi gue. Ini kena damage cuy, hoki gue. Aduh, senjata gue dikasih tuh ampas mulu loh. Setan banget loh guys. Kesel banget loh. Ngedrift, gimana cara ngedrift sih game ini cuy? Coba gue pakai stick deh. Gak bisa ngedrift di keyboard guys, kagak bohong gue. Nih gue pakai stick lagi nih. Xbox. Hop. LT, tap LT while turning to start power sliding. Kok di keyboard nggak ada ini ya? Coba gue pakai Xbox. Tadi gue pakai stick nggak connect guys, nggak bisa. Oh ini bisa nih. Nggak connect tetap tuh. Tadi yang mana sih? Yang ini ya? Sabar guys, slow gaming lah. Malah jadi main berdua. Gue mau main sendiri kocak. Sabar guys, ini gue pakai keyboard guys. Nggak segampang yang kalian pikir. Ini gue harus belajar lagi pakai stick. Jadi main berdua anjir, kocak banget. Bentar, resetting. Control. Stick udah benar. Adventure. Keyboardnya dihilangin, gak bisa dihilangin. Gak bisa dihilangin guys. Cara hilangin keyboardnya gimana ya? Hilangkan keyboardnya, nggak bisa ngomong gampang kamu ya, adik-adik. Ventur. Nggak jelas banget, sumpah. Keyboardnya nggak bisa dihilangin, cuy. Gue nggak bisa main pakai ini, guys. Pakai apa namanya? Pakai stick. Gue mau belajar pakai stick aja nggak bisa. Power up, accelerate, Xbox One. Kok nggak bisa tuh? Pas kabelnya gue ngetik pakai apa kocak? Sotoy banget ya bocil-bocil yang tekan F, yang bilang tekan F ya, keyboard warrior banget anjir. Aduh, gue mau main pakai stick nggak bisa guys, nggak bisa cuy pakai stick. Coba ya kita pelajari pakai keyboard ya, coba. Power slide, tap W once while turning. Once while turning to start power sliding. Coba kita belajar dulu ya cara. Kita nggak bisa pakai stick, jadi gue akan belajar. Ininya hilangin dong. Paksa gue harus belajar pakai keyboard deh. Oke, kita coba belajar ya. Kita pakai keyboard aja guys. Udah terlanjur pakai keyboard coy. Mana ngedrift nggak bisa tekan W? Tuh, gue udah tekan W loh, padahal W once.
Once turning, while turning, nih while turning kan. Up, tekan W. Nggak bisa. Nggak bisa cuy, ngedrift cuy. Jangan di sini mapnya, jangan yang ini cuy. Wah nggak bener nih gamenya nih. Nggak bisa cuy. Nggak bisa cuy. Tekan W dulu baru belok bang. Coba gue coba lagi ya. Jangan map yang itu deh, map yang balapan aja nih. Soalnya itu eliminasi. Mampus tuh yang bilang-bilang tekan F kagak gue notice anjir. Pencet brake bang, udah pencet brake. Bocah-bocah F guys. Tuh gak bisa, udah gue combo semua guys. Tuh gak bisa cuy. Kemana? Ban gue gak jadi emas. Gak jadi emas ban gue guys. Ki untuk lihat belakang baca wah ini bukan mau lihat belakang kocak mau ngedrift. Ntar guys ini gue lagi belajar ngedrift ya. Mana gak jadi emas ban gue. Gak jadi emas ban gue. Ini belok gak gue lepas gak jadi emas. Tekan W nya lama udah. Tuh, mana? Udah gue coba semua combo bocil kalian, guys. Power up gue udah tahu. Kalau power up gue udah tahu. Udah tahu power up. Tuh, gak bisa, men. Awas belakang. Sialan gue nembak, gue ditembak balik dong. Aduh. Udah guys, emang gak bisa coy, emang gak bisa men. Emang gak bisa ngedrift guys, emang gue kurang cepat aja tadi yang di sini. Kita coba lagi ya. Nggak ada ngedrift. Entah kenapa mau rodanya tuh jadi emas, gue nggak ngerti guys. Emang kurang cepet aja cuy. Nih gue bintang 3 ini. Gila serem banget bola bekel di ini ya. Yang kedua ini. Tahan. Benny depan Benny, awas. Aduh dia lempar itu lagi. Duh licin. Benny-nya jauh banget cuy. Apa gak gue kejar Benny ya? Astaga gila kenal loh. Gila Benny-nya sekarang yang menang cuy.
Aduh. Emang sulit, men. Gila, emang sulit, cuy. Emang sulit yang ini nih. Jangan pakai ini kali ya. Pakai Beach Bro kali ya, lebih hoki kali ya. Coba kita pakai Beach Bro ya. Enggak ada ngedrift, enggak ada, guys. Enggak ada ngedrift di sini, men. Sabar, sabar, sabar. Bisa ini, bisa ini. Gua harus bintang 3 yang ini dulu nih. Go. Oh, ini kayaknya udah pasti nose ya. Ini bola bekel. Tuh guys, gila bola bekelnya tuh musuhnya akurat-akurat banget di sini. Kena bola gua sendiri dong. Alah. Anjing, anjing emang nih. Lelani pakai mikro, udah mikro. Nggak ada ngedrift. Emang gue kurang bagus saya tadi mainnya. Aduh, sulit. Anjir, sekali nabrak langsung ketinggalan jauh banget. Wah, setan kalian semua ya. Tahan dulu, tahan. Mampus lu. Ah, nggak usah pakai drift-driftan, guys. Bang Upi pakai stick. Gue nggak bisa sticknya, anjir. Oke, ini belum ya. Ini gue balas dulu yang ini. Kita bintang 3-an semua. Gue nggak bisa pakai stick, entah kenapa. Bang, W-nya tekan sekali aja. Udah gue coba, guys. Udah gue tahan, udah. Gue tekan, udah. Semuanya udah gue coba. Nah, tuh, kalau gue nos udah tahu caranya. Udah gue coba semua tombol, mau W-nya ditahan, sambil ngerem, sambil belok, nggak bisa ngedrift, coy. Gue nggak pakai ngedrift, kalaupun ada guys yang ngedrift ya, gue nggak pakai drift-drift aja bisa menang, guys. Apalagi gue pakai gedrift-drift itu, guys. Tambah muda, anjir. Walaupun emang ada yang ngedrift-ngedrift itu ya. Ntar kalau beneran ada gue pelajari ya, tam jadi kegampangan gamenya, guys. Ntar kalau gue pelajari drift-driftnya, kalau beneran ada, ntar jadi kegampangan lagi. Kalian nggak bisa ngata-ngatain gue lagi, soalnya gue menang terus. Nggak pakai drift-drift aja udah menang, guys. Tuh, teori-teori drift aja gue udah mimpin nih. Tuh. Apa
apalagi gue pakai drift-drift itu coy. Setan. Ah, makan tuh gue roket loh. Setan. Apa kan? Jogetin dong gua masih kampret. Kampret tuh orang emang tukang disco diterbangin pula. Jahanam nih orang, mampus gak kena gua lagi terbang. Mengenak. Makan tuh. Makan tuh. Apaan tuh? Tuh guys. Justru harusnya kalian berharap gua enggak tahu jurus ngedriftnya guys. Gua enggak pakai jurus ngedrift aja menang coy juara 1. Apalagi gua pelajari jurus ngedriftnya guys. Ah, elah ngedrift. Enggak pakai ngedrift aja juara 1 guys. One try gaming coy. Kalian tuh harus berdoa guys. Supaya gua enggak mempelajari jurus ngedrift itu guys. Sampai gua pelajari benar-benar gua bantai guys game ini guys. Game SG bocil-bocil kematian. Sampai gue pelajari teknik ngedrift itu, kalaupun bener-bener ada ya, gue bantai guys. Ah, kalian tuh harus berharap guys, gue nggak mempelajari teknik ngedrift itu guys. Kalau gue sampai mempelajari teknik drift itu, terlalu cepet guys nanti tamatnya, kalian nggak ada hiburan lagi. Kalian harus bersyukur gue ini try hard ini, nggak pakai drift-drift itu coy. Nah tuh, nggak pakai ngedrift tuh. Gua nggak tahu guys cara ngedriftnya gimana di keyboard ya. Soalnya mau main pakai stick tuh nggak bisa. Jangan sombong Bang Brando. Giliran gua menang dibilang sombong. Giliran kalah tadi dibacot-bacotin nggak bisa ngedrift. Coba salah gua. Gua nggak pakai ngedrift sama sekali karena gua nggak tahu guys cara ngedrift gimana. Nggak ngerti gua. Di keyboard ya di keyboard. Ngaruh lo mau gigitin gua anjay. Ngaruh kena tinta iblis juga mah. Akselerasi jari gua terlalu akurat coy. Kena bunga-bunga ya, kena bunga-bunga gua tuh. Space gak bang? Enggak. Lihat tuh ya. Kalian bisa lihat sendiri kan. Gua gak pake apa namanya drift-driftan jagoan kalian guys, tetap menang guys. Ntar gue pengen upgrade sekali lagi deh kayaknya. Bisa gak gue upgrade sekali lagi? Gak ada cuy. Itu gimana? Oh ini bisa nih, dapat jurus baru. Woohoo! Bocil-bocil pada murka. Oke okay, next. Apa ini? Chapter baru. Nih gue pengen ambil upgrade yang di kanan ini monyet ya. Kita pakai lelannya aja guys. Game Free Fire. Coba pencet X. Kalau X itu apa ya? Bocil templatenya off, najis baperan. Waka waka waka. Ini ngapain nih? 3, 2, 1 go. Gue pakai turbo di awal aja. Tuh guys ya, gue udah mempelajari teknik turbo di awal guys. Teknik turbo di awal sudah gue kuasai guys. Kalian lebih baik berdoa supaya gua nggak cepat menguasai teknik ngedrift di game ini karena gua pakai keyboard sih. Nggak bisa, udah gua tekan-tekan nggak bisa ngedrift coy. Dapat mampus. Mengkampret itu yang nembak-nembak bola bekel, gua benci banget dah. Bom nih. Hantu bom. Oh, bola bekel di belakang. Serem banget bola bekel ya. Horror banget bola bekel cuy. Roxy rollernya keenakan tuh depan guys. Tembakin Roxy rollernya lah. Bisa gak sih lompat di sini? Oh bisa. Oh ini apa yang lawan? Waduh kok gak bisa sih.
Oh, kenal lo. Jangan dikasih lah itu Roxy Roller ya guys. Oh, ini map lama nih guys. Oh, nice, gitu dong. Map lama nih. Kok dia jurusnya dua kali sih? Makan tuh bola bekel ya. Be, kena gue. Ada gak sih di bawah itu? Masih ada gak sih? Kayaknya masih ada deh. Masih ada guys. Anjir, lambat banget kalau di air, kocak. Anjir, dia tahu juga dong. Please, fuck you. Wah, dia ulti lagi. Aduh, gak dapet yang itu lagi. Aduh, bola bekel lagi gue dapetnya. Anjay, laju banget deh. Gokil. Can I take him down? Ah. Oke, juara 2 karena nggak pakai drift, guys. Kalau gue pakai drift, gue bantai. Juara 2 karena nggak pakai drift, karena nggak pakai drift. Kalau gue pakai drift, udah menang, guys. Kita harus juara 3 ini, juara 1 ini. Versi HP lebih gampang, nggak bisa ditamatin versi HP. Kalau gue tahu drift mah, gue bantai-bantain, cuy. Di keyboard nggak bisa ngedrift guys, enak yang pakai stick. Wait, slow, mampus lu. Gini caranya nih, gua tahu nih, tuh. Nih, gua masih nggak pakai drift ya. Kalau udah gua tahu ngedrift, gua bantai-bantain itu. Iyalah. Di keyboard nggak bisa ngedrift, coy. Oh, lu gitu mainnya. Mampus lu. Kenakan bola bekel gua. Wis. Gila. Obat, obat, obat. Aduh, nabrak itu lagi. Gempa bumi. Tong toreng dong deng dong deng doreng dong 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 deng toreng dong deng dong. Ah, udah menang gue. Pasti menang ini. Iya, apa tuh, ada tinta, ada, itu semacam telur kayaknya. Wah, pinter ya, bisa aja lo ya. Mampus, gue bantai lo. Halo cerita robot. Gue belum dapat yang robot. Wait, mau digempain gue nggak bisa. Oke, okay. Mendingan kalian pada tobat guys ya, dan berharap gue nggak bisa belajar cara ngedrift guys ya. Karena kalau gue udah bisa setting, gue setting sticknya sampai bisa ngedrift guys. Ini nggak ngedrift nih. Oke, okay, gue upgrade dulu. Kalian harus bertobat dan berharap gue nggak bisa belajar ngedrift guys, karena sampai gue bisa belajar ngedrift guys, bener-bener coy. Apa kita pelajari sekarang guys cara ngedriftnya guys? Coba, mungkin sticknya harus gue kulik-kulik dikit kali. Coba gimana caranya biar bisa ngedrift coy, sebelum terlambat coy. Iya, ini nih, jangan sampai gue abis ini gue kulik-kulik nih guys. Gue kulik-kulik sticknya sampai bisa gue mainin pakai stick, terus gue bisa ngedrift. Wah, udah abis sih. Abis guys. Ntar gue lihat dulu settingannya ya. Kita lihat dulu di settingan coy. Enter. Pelajari sekarang, oke, siap. Start menunya pakai stick Brando coba. Gak bisa, gue gak bisa apa-apain itu nih. Tuh. Gak bisa tuh. Kotanya belum diambil, ntar gue ambil. Keyboardnya tuh nggak bisa diganti pakai stick. Abis sih bener-bener nih kalau gue belajar cara ngedriftnya itu. Nggak bisa cuy. Atur di Steamnya kali ya. Coba kita relock dulu.
Kita relock guys, kita relock. Kita masuk lagi beach buggy-nya, semoga bisa stick-nya. Kita coba nih, kita coba langsung nih. Semoga bisa ya stick-nya ya. Siapa yang bilang relock guys? Siapa yang bilang relock? Bisa cuy, relock cuy. Tunggu, ini gue pertama kali nih balapan pakai stick nih guys. Coba ya, kita bisa ngedrift nggak di ini guys, di apa namanya, di keyboard, apa di stick. Bukan saya Bang Winda, nggak apa-apa Tata. Cara noset tekan apa nih di stick? Jalan tekan apa cuy? Kok nggak ngegas mobil gua? Belok udah bisa nih. Rem LT. Nggak bisa jalan anjir. R1 R2 coy. R2 jalan. Lihat ya guys ya. Jurus apa jurus? Tekan ya jurus ya? Jurus tekan, iya yeah, oke. Oke, gua masih kantuk dikit ya. Masih agak kagok nih gua guys. Galep anjing. Gak jadi sombong. Mantep. Baru pertama kali main di stack yang terakhir yang susah. Baru pertama kali pakai stick. Langsung menang. Itu bisa banget ngedrift, harus pakai stick coy. Pakai keyboard tuh nggak bisa men ngedriftnya. Ah, game bocil. Gua skakmat bocil-bocil karambit ya. Itu lo ngedrift iya karena pakai stick guys. Pakai keyboard dari tadi coba suruh Bang Upi pakai keyboard bisa ngedrift gak? Iya udah ngedrift, gua lihat bannya udah nyala-nyala. Gue skakmat bocil-bocil nih. Aduh, GG Gaming coy. Tuh, lihat tuh, stack yang terakhir tuh ya. Gue tadi mainnya baru pertama kali pakai stick guys. Pakai stick, bukan stack. Gue coba sticknya bukan awal-awal cuy. Gue coba langsung pertama kali pakai stick di map-map yang terakhir. Langsung menang. Bocil mau ngomong apa lagi, ngedrift. Udah bukti ya, kalian udah bisa lihat ya guys ya. Gak bisa ngedrift coy di keyboard coy. Kagak bisa men. Kagak bisa ngedrift di keyboard. Ah bocil. Oke guys, kita upgrade apa nih? Armor plating, adamantium frame atau exoskeleton. Skillnya belum diambil, oh belum, ntar gue ambil dulu. Ntar gue ambil dulu ya. Gak bisa, harus upgrade dulu.
El Zippo, belum dapat El Zippo. Adamantium kali ya, adamantium ya. Adamantium, adamantium. Dari tadi gue tuh nggak pakai drift-driftan kematian guys dari awal sini karena gue pakai keyboard. Oke. Gue bantai-bantai nih besok guys, kita lanjut besok. Mana sih skillnya? Oh iya tuh El Zippo tuh. El Zippo ntar kita lawan besok deh ya. Apa sekarang aja ya? Ini nih belum nih, oh ya belum nih. El Zippo, gue pengen dapetin El Zippo ya. Eh kita dapetin El Zippo, setuju gak nih apa sih? Lawan El Zippo, jagoan gue. Eh jangan pakai yang ini, pakai mikro, mikro, gue suka mikro guys. Draft, satu lap. Oh, nembak roket, gue tau, eh beda ya. Eh R2 jalan. Ini ngapain sih maksudnya, gue ngerti deh. Tabrak roketnya kah? Anjir gak ngerti gue, beda cuy, gue kira nembak-nembak. Tuh ngedrift tuh. Oh jangan ditabrak. Terus tembakan gue buat apa? Wow. Tuh ngedrift tuh. Anjir gue bintang 1 eh karena gak ngerti guys. Sekarang gak ngerti coy. Nih sekarang gue udah ngerti nih. Gak boleh ditabrak rupanya. Harus bintang 3 ya. Tuh ngedrift tuh, itu kan ngedrift. Gue tembakin kayak gitu, apa gimana ya? Gue dapetin El Zippo nya guys. Tuh ngedrift tuh. Nyala kan. Popo. Anjir goldnya butuh 57 gold dong. Oke nanti besok gue goldin ya. Kita lawan El Zippo dulu guys. Gampang itu, slow, gampang itu. Bintang 2 juga udah lumayan, ini nih, gue pasti menang nih guys. 1, 3, 2, 1. Teori ngedrift. Nih gue keluarin ya, teori ngedrift nih. Makan nih per iblis. Kena disco gua. Nope, cannot. Ini lapnya 3 loh, banyak banget. Mampus lu. Tuh ngedrift tuh. Shadow fight tuh abis maghrib. Harusnya gua tahan di sini. Bagus. Kenapa? Oh, mampus. Bye.
Tuh ngedrift tuh. Gampang banget ngedrift kalau di stick, guys. Anjing alien. Nah, masih lap 1, guys. Masih lap 2. Mampus lompat lo ya aliennya. Ih, bagus sih semua lo ya, kerjasama aliansi mainnya. Aliansi rupanya mainnya mereka, guys. Mampus lo. Kena lo, oh, sniper gua lihat. Awas roket, awas, thank you. Dua roket meluncur menuju Kang Alien. Aliennya mati seketika, saudara-saudara. Ditambah dengan roket dari Leilanis. 2, 3. Dan tidak ada yang kena, oke, tidak apa-apa. Aku sudah dilambat loh. Mengenak. Ini drift nih. Tuh drift tuh. Ini gue dijorokin ntar lagi nih. Bener kan dijorokin gue sama dia. Ntar gue dorokin balik, sabar, sabar. Sniper. Mau kena sniper gue, gila. Mampus lo. Mantep. Nggak ngaruh gue coy, nggak ngaruh coy. Oke, ngaruh rupanya, nggak apa-apa. Juara 2, it's okay guys. Juara 2 slow. Gue balap di sini coy. Tapi game ini jadi easy sekali guys, kalau di stick guys. Itu gue sengaja guys, biar seru. Biar seru, kalau nggak, kalau gue juara 1 langsung nggak seru guys. Nggak seru kalau juara 1. Gue lupa, jalannya tuh R2 guys ya, bukan X. Padahal gue masih kagok-kagok pakai stick mainnya. Oh, drift tuh. Ya ampun ini. Makanan sehari-hari gue ini. Tunggu. Ngapain sih terbang-terbangan? The fuck are you doing, bro? Gue drift tuh. Gue tabrak si Kribo. Drift tuh. Tembak dulu ya si kampret ya. Oh, okok. Okok juara satunya. Main Fall guys. Mati kan. Oh iya. Nice. Oh, kalau kita potong jalan situ ya. Buset, okoknya di depan banget cuy. Itu El Zippo ya? Oh, El Zippo bosnya guys, ya gue lupa. Ini kita mau lawan El Zippo ya? Set laju ya dia, emang sih gua akui laju banget sih. Makan tuh El Zippo. Tuh drift tuh. Lep berapa sih nih? Ini satu. Sabar, tahan. Oke, go. Bola bekel sama roket, bisa kah? Can I aim him correctly? Hop. Aduh, gak kena lagi. Mampus, dapat lagi. Mengenak. Mampus lo El Zippo, El Matador. Wah, gue seri guys sama dia guys. Shadow Fight 2 nanti abis maghrib. Mantap, besok main Roblox. Cie yang bisa ngedrift juara satu terus, iya guys. Mana nih bocil-bocil yang berharap gue kalah nih. Sorry guys ya, gue udah bisa ngedrift guys ya, mohon maaf ya, doa kalian tidak terkabulkan guys. Gue udah bisa ngedrift guys, auto win guys. Mohon maaf nih adik-adik ya, gue mengecewakan kalian. Ya mau di maafnya mau dibalik-balik guys. Cupu pakai jurus ya Ella bocil. Misalnya ngeluh mulu anjir. Emang jurus udah disediakan di gamenya kocak. Maafnya mau dibalik-balik kayak gimana juga.
Sama aja anjir. El Zippo ya, gue gak boleh kalah sama El Zippo sih. Oke, pinter loh ya. Bisa aja lo El Zippo Matador ya. Terbang kan lo El Zippo. Dia emang, kayaknya tuh kalau bos di sini mobilnya dibikin lebih laju guys. Smart boy, smart boy El Zippo. Mampus dia juga lompat cuy. Wah ini tegang sini. Nice, that's what I'm talking about bro. Terima kasih teman-temanku yang di belakang. Lagi, kasih tahu lagi, kasih tahu lagi, terus. Nice, backup yang bagus dari teman-teman gua. Nggak ngaruh guys, anjing. Goblok siap, leguk. Apa? Si anjing diterbangin, tot. Oh belum, masih lap 3 guys. Belum kelar. Belum selesai coy. Belum selesai. Wah, kampret lo ya. Kampret sumpah yang lempar-lempar bola nih. Makan tuh jurus terbang gue ya. Waduh, diparasitin gue cuy. Gak boleh, El Zippo-nya harus juara di belakang gue guys. Gue sebelah sini cuy. Wah ini tegang banget sih, fix. Tegang nih. Nice tuh. Nice teman-teman. Kasih tahu terus. Makan tuh El Zippo bola bekel ya. Kasih tahu lagi. Belum selesai coy. Nggak usah ketawa kalian ya. Nggak ada yang lucu coy. Makan tuh nos tuh. Wah anjing ya. Anjing sumpah. Nah tangannya dibalik doang tuh. Itu di kiri nih. Tahu gue. Wah setan nih. Oke, kasih tahu. El Zippo depan ya. Gak bisa, gue gak boleh kasih El Zippo nanti. Ah, gak bisa. Kagok gue anjir. Wah, anjing ya yang lempar-lempar bola bekel. Tembak El Zippo-nya lah, anjing. Oh, gue drift-driftin terus. Wah, oke, gak apa-apa. Gua agak kagok ambil jalan tembus di sini guys, karena dibalik. El Zippo-nya juara satu nih, aduh. Nah, gua nggak mau ambil jalan tembus dulu ya. El Zippo, fight me! Bangsat yang lempar terbang-terbang ini. Aku
belakang-belakang semua nih. Brando 10 bocil 0. Eze boy. Brando 10 bocil kematian 0. Apa mau tertawa? Menang coy gua. Game Eze. Elah bocil kematian, gua bintang 3-in semua tuh. Oh ini belum ya? Ini belum coy. Yang ini bintang 3 semua nih. Mana nih bocil-bocil karambit yang ngarep gue kalah nih? El Zippo lose ya? Ah, gue udah punya El Zippo guys. Gue udah punya El Zippo cuy. Kek! Bocil langsung terdiam. Kita sudahan dulu teman-teman. Option setting. Kita matiin musik lah. Kita putar lagu kematian dulu coy. Ini lagu untuk penanda kematian para bocil kematian guys. Thank you buat teman-teman yang udah nonton. Thank you buat teman-teman yang sudah like, share, dan subrek. Jangan lupa follow Instagram gue @pindabasudara buat tahu jadwal game harian apa saja yang gue mainkan tiap hari ya. Udah guys ya, doa kalian sudah gagal guys. Gue sudah memegang stick, stick Thanos yang akan membuat gue membantai jagoan-jagoan kalian di Beach Buggy Racing 2 ya. Mohon maaf nih guys ya, gue udah gak pakai keyboard. Siap-siap, next episode gue bantai-bantain jagoan-jagoan kalian cuy. Siap-siap adik-adik terbantai dengan stick. Stick Thanos siap membantai bocil-bocil kematian dan jagoan-jagoannya. Kita sebut nama coy. Yang ketik Brando 10 bocil 0 pakai emot. Brando 10 bocil 0 pakai emot. Thank you Ahmad Badawi, thank you Danang, Alfa Darius, Ari Dels, Duta QB, James Syaan, Dewo Subroto, Lerido Lerido, Muhammad Henry, Rizky Gaming, Akliano 10, Marcel Claudius, Sulfier. Thank you banget yang bilang buat di restart gamenya ya. Jadi kalau di restart gamenya langsung dia auto detect guys, auto detect stick coy. Dan emang lebih gampang banget kalau pakai stick bisa ngedrift. Rizky Gaming, Leo Di Torre, Jason ME, Ozi Pratama, Elgo Ster Pro, Play S, Mdanu, Wirafi Satria, Gali Utama, Nico Raditya, 30, Andina Prima, Raffi Fajrul, NPL, Muhammad Darius, Afif Rizkula, Anwar Sairudin, M. Farozi, Roykan Sofyan, Iksan Iksan, Afganindra, Fajar Molana, ih gue udah dapet El Zippo lagi guys, sudah sih. Change My Man, Duta Ahmad, Abdul Aziz, Mazings Channel, Sulfikar Yete, Raihan Gaming, AWP, Aril Firman, Restu, Aldiva, Dennis Agustian, 40, Skutur Thea, Dendemo, Irga Maulana Jayudi, Yansen Limawan, Andra 2703, Ucal Gaming, Kimochi, Mecadi, Fajar Maulana, Arif Firaman, Terciduk, Argos, Nunken, Aldota, Alex Dom, Charlie Official, Hey Ilham, Farhan Aditya, Potakers, dan Andiske. Oke, sampai jumpa di abis maghrib kita main Shadow Fight 2. Thank you buat teman-teman yang udah nonton. Sorry yang gak kesebut nama dan gak kebaca chatnya. Thank you, udah gitu aja, bye-bye. Sorry yang gak kesebut namanya, bye-bye.